Saya akan melanjutkan presentasi bab 4 yang berjudul konsep penjadwalan CPU. Konsep dasar pada sistem multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses penjadwalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada programming hal ini tidak akan terjadi, karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Pada saat proses dijalankan terjadi siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O yang disebut dengan siklus CPU I/O burst. CPU scheduler. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan di bawah ini. 1. Apabila proses berpindah dari keadaan running ke whitening. 2. Apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. 4. Apabila proses berhenti. Apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, maka penjadwalan semacam ini disebut non-primitif. This factor adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya adalah switching complex, switching complex. Penjadwalan. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU, antara lain CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, response time, cleanness, first come first served scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Short job first scheduler. Terdapat dua skema non-primitif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Primitif, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang sangat itu sedang dieksekusi. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Priority scheduling adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Round-robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan VCFS, hanya saja bersikap primitif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.